Nah, oke, teman-teman. Ini kita istirahat dulu. Baru ini OTW pulang. Baru beli senapan baru tadi. Oke, yang penting nanti sore kita hunting, langsung tes buat berburu. Oke, tunggu saja sampai sore nanti ya. Nanti kita hunting. Majulah. Yuklah. Mau ke mana? Ya ke sini. Wah, ada sungai, teman-teman. Renang yuk. Kalau mau nyasar itu ribuan itu, tapi buat apa? Mantap sebelumnya, teman-teman. Mantap. Halo Sobat Hunter, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Gale Hunter. Oke, di video kali ini saya mau memperkenalkan senapan saya yang baru. Barusan beli dari tempat saya itulah. Pokoknya tempat saya. Saya mau beli senapan ini karena memang akurasinya cukup bagus ya. Ini senapannya senapan Sharp Tiger kompor ukir kijang. Ini spesifikasinya sih saya belum tahu pasti ya. Yang jelas ini chamber sudah terbuat dari aluminium. Ini kompor kayu semua, kayu apa enggak tahu. Larasnya sudah baja pakai serobong ini. Dan tabung OD22. Untuk peredam teleskop dan mounting kamera seperti yang dulu yang saya pakai di senapan Sharp Garuda saya, cukup enak. Larasnya lebih pendek. Saya mau kasih bipod yang dulu udah nggak bisa, sepertinya mepet banget soalnya. Oke, mungkin kita langsung lanjut berburu saja kali ya. Kita tes akurasinya, kita tes pada tupai ya. Kita mau cari tupai dulu, nanti jalan-jalan saja di sekitar sinilah, sekitar tempat saya. Saya nggak pergi ke alas atau mana lah yang jauh-jauh. Oke, tetap saksikan apakah nanti saya bisa poin, bagaimana akurasinya. Terus ikuti. Kena Sobat Hunter. Ayo diambil bro. Ini di. Jero kan lo? Oh iya ki. Wesh, cepat coy. Wah, mantap bro. Oke, lanjut.
Bismillahirrahmanirrahim. Kena teman-teman. Oke teman-teman, kita ambil temannya. Oke, ini dia. Nah, bagian sini ya. Tadi sebenarnya ada 2 ekor, tapi yang satu masuk sarang mungkin tidak kelihatan lagi. Oke, kita lanjut. Oke teman-teman, ini sudah cukup sore ya, siang mau sore maksudnya. Sudah panas, sudah malas mau hunting lagi karena angin sudah besar. Melihat tupai loncat-loncat itu cukup susah ya, beda kalau dengan posisi yang agak tenang gitu. Oke, hari ini saya poin 2 ekor rekor tupai, lumayan nanti buat goreng. Oke, jadi ini akurasi dari senapan subtiger ini memang cukup bagus lah, mantep kalau memang buat hanya untuk hunting-hunting sudah oke. Mungkin video berburu tupai hari ini sudah cukup sampai di sini saja. Saya Gali Hunter, pamit undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.